Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan itu baik dan tetap baik, sangat baik sampai selama-lamanya. Apapun yang sedang saudara alami ataupun sudah saudara alami, katakan Tuhan itu baik. Kalau saudara sedang berbeban berat, tetaplah berharap pada Tuhan. Dia sanggup untuk menolong. Beberapa orang telah bersaksi dan mengirimkan kesaksiannya kepada kami bahwa Tuhan itu baik ketika dia berharap sungguh-sungguh dan berdoa bersama kami. Walaupun jaraknya jauh, tetapi Tuhan tetap ada dan dia sudah menolong mium-mium yang harusnya membuat dia harus dioperasi. Tapi sudah dibebaskan dan dinyatakan bersih oleh dokter. Bagaimana dengan kesulitan yang sedang saudara alami? Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Bayangkan dia rela mati di salib sampai mengorbankan darahnya sampai pada tetesan terakhir. Sehingga kita semua yang pernah bersalah, yang berdosa, dia bisa untuk kuduskan, dia bisa ampuni. Itu saatnya kita perlu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai korban yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian syukur kita mengawali pagi ini. Dan kita datang menghampiri Tuhan dengan ucapan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Engkau selamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kuasa dan kesanggupan kasih menjangkau kami yang terhilang, sehingga kami bisa kembali dapat melihat segala kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk kekudusan dan pengudusan-Mu Tuhan. Darah-Mu Yesus yang begitu mahal, kami mau junjung tinggi nama-Mu. Engkau mau berkorban untuk kami semua supaya kami yang terhilang, kami yang berdosa bisa diselamatkan dan dilepaskan dari segala ikatan kami. Berikan kami Tuhan kekuatan, khususnya mereka yang sedang berada di dalam kesulitan, struggle apapun, tekanan, stres, depresi, bipolar atau apapun yang membuat mereka mungkin migrain, mungkin vertigo, bahkan yang Parkinson sekalipun. Tuhan jamah dan beri semua, hancurkan semua kekuatan musuh, termasuk yang tiroid, yang autis, jamah satu persatu. Taruh tangan saudara di kepala saudara, yang stres juga, yang stroke, yang cancer, jamah Tuhan, jamah, hancurkan semua sakitnya. Penyakit lain-lain yang membuat mereka tertekan, yang membuat mereka tidak berdaya, kekhawatiran, ketakutan, oh Tuhan, kebocoran-kebocoran dalam segala aspek hidup termasuk bisnisnya, supaya Tuhan semua tutup dengan kuasa-Mu yang ajaib. Bantu Tuhan semuanya kami memiliki hati yang terus melekat kepada Tuhan, memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga apa saja kami perbuat terus berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka yang sedang berada di dalam kesulitan, dalam kesehatannya, jamah jantungnya, berikan kesembuhan, hancurkan semua sakit penyakitnya, pergi tinggalkan dalam nama Yesus. Yang sakit lupus, yang sakit ginjal, bahkan yang sakit paru-paru, yang kena COVID-19, jamah dan hancurkan semua sakitnya dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan, darah Yesus sucikan, bebaskan setiap mereka yang berada di dalam kesulitan. Apapun kesulitannya Tuhan tolong, berikan jalan keluar, berikan pertolongan, berikan hikmat untuk mengatasi segala perkara. Oh Tuhan, cara-Mu ajaib untuk memberkati kami semua. Bela Tuhan supaya tidak ada satupun yang berada di dalam ketakutan. Angkat segala ketakutannya, berikan kelepasan bagi mereka yang sedang sakit asma, diabetes, kolesterol, darah tinggi, bahkan juga yang sakit alergi kulit. Lepaskan semua dari yang jahat, ancaman penyakit seumur hidup. Tidak boleh terus tinggal dalam hidup anak-anakmu. Taruh tangan saudara di dada, angkat segala beban hidup anak-anakmu Tuhan. Berikan program cara makan dan cara hidup yang lebih baik lagi. Oh cara-Mu ajaib, mampu untuk menolong kami. Tetesan darah-Mu sampai yang terakhir sanggup untuk menolong kami di zaman sekarang pun. Kami terus tetap berharap dan memandang salib Yesus yang sudah mati di salib untuk kami semuanya. Berikan Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong hamba dari segala penyakit, batuk, asma, bahkan apapun yang sudah hamba alami dan sudah disembuhkan oleh darah Yesus lewat perjamuan suci, tolong juga yang lain Tuhan. Sehingga ketika mengangkat cawan perjamuan suci, mereka memandang kesembuhan yang Kau telah alirkan sekali untuk selama-lamanya dan untuk semua orang. Pimpin langkah-langkah hidup kami semuanya biar terus dapat mengikuti jejak Yesus, memuliakan Yesus, dan mau menyangkal diri, pikul salib tiap-tiap hari ikut Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong pekerjaan anak-anakmu dalam kesulitan mengambil keputusan, berikan hikmat, berikan jalan keluar, pintu-pintu yang tertutup bukakan. Bahkan mereka yang mau bangun rumah tangga, berikan Tuhan pasangan yang baik, yang takut cinta Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Berkati Tuhan rumah tangga yang sedang goncang, supaya Tuhan berikan damai sejahtera, berikan fondasi yang kuat sehingga semuanya bisa lebih tenang dan damai, penuh dengan hikmat Tuhan. Pimpin mereka yang sudah menikah, belum punya anak, buka kandungannya, semua kandungan yang tertutup Tuhan bukakan. Roh kemandulan kami hancurkan dalam nama Yesus, pergi tinggalkan, berikan kelepasan dan berikan jalan keluar sehingga keturunan ilahi tercipta, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan pekerjaan apapun yang dilakukan oleh tangan kami dalam pelayanan, dalam pekerjaan sosial, dalam pekerjaan apapun bisnis, supaya semua berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang berurusan, mau jual tanah, mau selesaikan utang piutang, bahkan juga yang mau menyewa-nyewakan tempatnya, yang mau berproduksi, supaya Tuhan sediakan pelanggan yang baik, cara yang baik sehingga semua dapat terselesaikan dengan baik. Official-official yang berhubungan dengan pengadilan, yang berhubungan dengan
imigrasi, berhubungan dengan kantor-kantor pemerintah, supaya Tuhan juga berikan kemampuan, kecekatan, kecerdasan, hikmat, dan kemauan untuk bekerja dan menyelesaikan sampai tuntas, sehingga semua harapan-harapan anak-anakmu dapat terlaksana untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kami tetap berdoa supaya Indonesia dapat mengeluarkan undang-undangnya untuk menganut dual citizen, sehingga semua orang bisa dengan gampang keluar masuk, membangun Indonesia lebih bahagia, lebih makmur, dan lebih dimerdekakan dalam segala aspek hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk segala janjimu, keajaiban demi keajaiban. Engkau sang tolong, tolong mereka yang sakit dalam bentuk apapun juga, yang koma, bahkan yang pendarahan menggumpal-gumpal di dalam tubuhnya. Tuhan, jangan hancurkan semua kekuatan musuh penyakit kami. Usir pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Tolong mereka yang masih terikat dengan roh-roh lain yang bukan dari roh Allah di dalam Yesus Kristus. Kami patahkan setiap siasat kuasa iblis penghulu di udara yang membutakan mata hatinya. Roh agamawi, roh kesesatan, bahkan juga roh kesuaman, kami hancurkan dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan, bebaskan hatinya untuk terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, mengakui bahwa semua dosa-dosa kami Tuhan sudah pikul, dan tolong Tuhan ampuni semua orang-orang yang sudah mengalami dan sudah mengadakan pengakuan, biar Tuhan bereskan, putuskan semua kutuk dosa apapun, sehingga tidak sampai membuat hatinya berat dan kesusahan dalam mengambil keputusan. Pimpin langkah-langkah hidup kami semuanya Tuhan, tolong mereka yang berada di dalam kesulitan karena ikatan rokok, narkoba, drug, minuman keras. Tuhan, lepaskan semua dari yang jahat, bukan yang terikat dengan roh-roh kenajisan, roh-roh apapun yang membuat hati Tuhan menjauh dari hatinya, supaya Tuhan sendiri lepaskan semua dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu tercurah sepanjang hari ini, dan pelayanan di mana-mana bisa terbuka lebar lewat online, bahkan lewat yang bisa datang ke gereja langsung. Biar Tuhan berikan semangat untuk terus beribadah dengan penuh sukacita, menerima segala berkat, dan memberikan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Amin. Tuhan memberkati.